Bersama manusia slot tarbiyah dah pun bersedia di konti Kim FM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Kita ada Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria di konti Kim FM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Tuhan. Sihat Ustazah? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah hadir ke konti sekali lagi untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan hari ini kupasan yang bakal Ustazah berikan adalah berkenaan dengan hati. Hati yang sabar. Sabar. Jadi anda kena sabar sampai ke hujung untuk dapatkan jus-jus yang terbaik untuk kita mengubah hati kita insya-Allah. Silakan Ustazah untuk mukadimah. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hati ya. Dan alhamdulillah sedang pendengar hati Allah ya, Ustazah doakan hari ini semoga menjadi hari yang istimewa untuk kita. Amin. Dan hari ini seperti biasa hari Jumaat ya, perbanyakkan untuk kita berselawat ya tia, dan juga perbanyakkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi ya, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini dengan izin Allah akan menghalang kita daripada fitnah-fitnah dunia dan akhirat, juga fitnah dajjal ya. Baik, dengan topik Ustazah hari ini untuk slot tarbiyah adalah hati yang sabar. Dan kalau kita lihat hari ini hidup kita daripada zaman Nabi Adam sehingga hari ini, hidup kita tidak berpisah dengan sabar yati. Kalau kita apa sahaja yang kita lakukan dalam hidup kena sabar. Dan sabar ini tidak bermakna kita ini orang yang ke belakang, tetapi sabar ini ada cara, ada hikmahnya. Jadi dari sudut hari ini Ustazah akan kupas hati yang sabar ini, bagaimana untuk kita dapatkan hati yang sabar berdasarkan kisah-kisah sahabat dan juga bagaimana kisah-kisah yang Allah riwayatkan dalam Al-Quran. Dan sebelum tu Ustazah nak menyebut tentang sabar ini. Sabar ini dari sudut kalau mengikut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini sabar ini menurut bahasa adalah menahan ataupun bertahan. Kita menahan, kita bertahan, sabar itu sabar ya. Dan sabar ini antara lain adalah kita tahan diri kita daripada terlalu gelisah, terlalu cemas ya, terlalu sifat amarah, dan kemudian kita tahan lidah kita daripada perkara-perkara yang Allah halang kita untuk bercakap, yang mencalar iman kita sebagai seorang mukmin yang sejati. Tahan lidah kita daripada keluh kesah, terlalu banyak merungut ya, cepat sangat mengumpat, cepat sangat mengata domba. Dan kemudian kita tahan anggota badan kita daripada kekalutan, kelang kabut. Sebab orang yang kelang kabut ni cepat sangat respon dia, dia nak pukul ke ya, dia nak gaduh ke, dia nak keluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, ataupun dia nak fikir yang bukan-bukan. Maka bersabar dan bertahan. Dan kemudian sabar ini dibahagikan kepada tiga, yakni sedang pendengar, sabar dalam taat kepada Allah. Ini perkara asas kita hari-hari ya. Nak sabar macam mana nak solat lima waktu dengan penuh sabar, dan kemudian bagaimana nak solat lima waktu itu dengan rasa betul-betul khusyuk kepada Allah. Sebabnya bila mana kita mula solat, akan ada syaitan dihadap di kiri kita. Ya, jangan meludah di depan. Di depan ini malaikat. Kita nak menghadap Allah, di kanan ini malaikat. Tapi di kiri kita akan ada syaitan yang menggerakkan rasa was-was dalam hati kita. Jahat. Jahat sangat nanti ya. Dan syaitan ini memang tugas dia untuk memastikan cacat solat kita, sehingga kan bila bertemu dengan Allah, solat itu hanya menjadi kain buruk yang dicampakkan terus kepada muka orang yang solat tadi. Sebab Allah tak nak terima lagi dah. Dan bagaimana antara nak mengelakkan was-was syaitan ini, waktu kita mula nak berdiri tadi, sebelum kita mula nak solat, kita ludah sebelah kiri tiga kali. Ludah habib sembuh semua ya, ludah dan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya, sebagai tanda kita meminta perlindungan daripada Allah. Dan kemudian kita tanamkan azam, ya Allah, tolong bagi aku khusyuk dalam solat dan tolong terima solat aku ya Allah.
Setiap waktu solat kita lakukan sedemikian kerana itu menunjukkan satu bentuk kita sabar untuk dapatkan khusyuk. Ia sabar perlu dan ketaatan. Ya, sabar dan ketaatan nyati. Ia perlukan pengorbanan. Ia perlukan sentiasa azam berterusan. Ia perlukan perlindungan daripada gangguan jin dan syaitan. Dan kemudian yang sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat ataupun perkara-perkara yang Allah larang kita untuk lakukan ataupun perkara-perkara yang sia-sia. Sebab tu sebagai seorang Islam, tidak ada istilah bosan lah hidup ni. Tak ada sebenarnya, tapi kita biasa ucapkan kan. Kadang-kadang tulis di Facebook, bosannya hari ni tak tahu apa nak buat. Sebenarnya kita terlupa pada kita ketika kita tulis bosannya tak tahu nak buat apa hari ni, kita memang tak memperbanyakkan zikir, kita tidak memperbaiki amal soleh kita, kita tak duduk renung muhasabah, ya Allah apa kekurangan aku, ya Allah apa yang aku boleh baiki. Sebenarnya dalam ruang lingkup seorang mukmin sangat banyak ruang yang perlu diisi dengan mengati Allah. Ya, padahalnya malu kalau nak update macam tu. Sebenarnya jika kita faham hubungan dengan Allah, kita tak akan ada rasa bosan dalam hidup kita. Mukmin ini sentiasa sibuk dengan ibadah. Setiap urusan hidupnya adalah ibadah. Senyumnya ibadah, kata-katanya ibadah, ya, sedekahnya ibadah, buat baiknya ibadah, masaknya ibadah, mengajar anak ibadah, didik anak ibadah, tegur anak ibadah, panggil anak solat ibadah, ya, buat baik dengan kawan, datang ofis ibadah, segalanya akan jadi ibadah bila kita kaitkan hubung itu dengan Allah. Ya? Dan kemudian yang ketiganya adalah sabar apabila ia berkaitan dengan ujian Allah. Dan pasti Allah menyebutkan setiap mukmin ini belum lagi dia ni belum lagi cukupkah dengan mengatakan dia beriman, dah cukup ke? Tak cukup lagi, melainkan Allah akan uji dia. Ya, jangan kita sangka bahawa cukup dengan mengatakan kita beriman tanpa kita diuji. Maka setiap hari seperti Ustazah sebutkan sebelum ni, kita perlu diuji. Dan kemudian bila kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri, ya tuan-tuan, disebutkan punya hebatnya sabar ini, perintah sabar ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Quran ini ada 70 tempat Allah sebut tentang sabar, ya. Masya-Allah. 70 tempat Allah ingatkan kita dengan sabar. Ya, dan kemudian antaranya banyak dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nahl, dalam surah Zumar, banyak. Dan antara dan Allah juga beri beberapa janji kepada orang yang bersabar. Ini saya nak sentuh tentang mukadimah tarbiyah kita di slot IKIM FM ni. Saya nak sentuh tentang hikmah sabar yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Dan Allah tidak pernah mungkir janji, yati, ya. Hikmah yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran ini adalah Allah puji orang-orang yang bersabar. Pujian Allah terhadap orang bersabar. Ini total daripada Allah. Kita kalau dengar manusia puji kita, Allah seronok hati, bunga-bunga hati kita. Padahal yang layak dipuji hanyalah Allah. Sepenuh-penuh pujian hanyalah Allah. Tetapi itu baru manusia, makhluk kan. Tetapi bila Allah sendiri puji, Allah cipta, Allah puji, masya-Allah, seronok sangat-sangat kan. Jadi pertamanya Allah puji orang yang sabar. Jadi nak dapat pujian Allah ni, nak Allah pandang, nak Allah suka, nak Allah redha, sabar banyak dalam hidup. Memang kena sabar. Kita tak boleh lari daripada sabar, ya. Yang kedua adalah bila mana Allah sebutkan Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah janji lagi sekali. Bila sabar, dahlah Allah cinta. Khabar baik, Allah cinta ni orang sabar. Kemudian Allah sebutkan lagi, Allah bersama-sama orang sabar. Apa maksud, ya, sedang pendengar, tuan-tuan, puan-puan? Allah bersama orang sabar ini adalah Allah jaga orang sabar. Allah tolong orang sabar. Allah lindungi orang yang sabar. Pasti dunia dia akan bahagia, akhirat dia akan bahagia. Ini janji Allah. Kemudian apa lagi Allah kata? Allah kata khabar baik untuk orang yang sabar ini, tetaplah sabar. Sabar itulah yang sebaik-baiknya bagi dia. Ini khabar baik. Kemudian Allah kata apa lagi untuk orang yang sabar ini? Tidak ada balasan melainkan balasan pahala yang berganda-ganda. Dan pahala itu tidak terungkap melainkan dengan khazanah syurga Allah. Dan dengan kesabaran ini dapat masuk syurga paling tinggi, berjiran dengan sangat rapat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat pula pandang wajah Allah dengan sangat dekat, jarak yang kita dapat menikmati wajah Allah yang bagaimana tidak dapat kita zahirkan di dunia ini, dan mendengar Allah berbicara dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yati masuk syurga, dia ini orang yang sangat-sangat menyesal.
dia dapat masuk syurga tetapi dia tidak dapat berbicara dengan Allah. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah. Satu. Dan satu lagi, dia dapat masuk syurga tapi Allah tak dapat, dia tak dapat pandang wajah Allah. Jadi alangkah ruginya kita sentiasa minta kita masuk syurga dengan sempurna, syurga paling tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat berjiran dengan Nabi, dan kemudian dengan kemuliaan Allah Subhanahu taala kita dapat pandang wajah Allah dan Allah nak bicara dengan kita. Kan kadang-kadang ada anak duduk dengan mak ayah tapi mak dia tak nak cakap dengan dia. Ayat kan apa perasaan itu? Duduk serumah tapi tak nak berbicara. Dan kadang-kadang jangan tengok muka mak pun. Mak pun tak nak. Kan? Itu pun kita dah terasa sakit. Ini kan pula Allah yang menciptakan kita. Dan apalagi khabar yang Allah berikan pada orang-orang yang bersabar ini. Allah berikan khabar gembira. Yakni orang-orang yang saleh ini tidak terpisah daripada sifat sabar. Orang saleh ini pasti ada sifat sabar. Nak kata kita saleh, kayu ukurnya, standardnya adalah sabar. Kalau sabar itu ke laut, kita belum lagi dalam kategori orang soleh. Ya, bukan saja kata, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah ini. Dan kemudian dalam Allah menceritakan tentang orang sabar ini, tadi saya kata Allah puji, Allah bersama. Satu lagi Allah sebut tentang kabar baik pada orang sabar ini, yati dan sidang pendengar, Allah sangat mencintai orang sabar. Sangat mencintai orang sabar. Dan sabar ini bukan untuk manusia, tapi sabar ini untuk dapat cinta Allah. Jadi bersabar atas semua ujian Allah pada kita. Bersabar dalam taat perintah Allah. Jangan putus asa, jangan malas. Jangan malas, jangan khianat pada perintah Allah. Jangan ambil perintah Allah sikit-sikit, buat yang baik sikit, buat jahat sikit. Tak apalah campur dua. Tak. Hati kita yati, saya sebut banyak kali, dia masuk benda baik, keluarlah benda jahat. Dia masuk benda jahat, maka keluar benda baik. Sebab hati itu satu kan yati. Jadi semua benda, kita masukkan benda yang baik. Sebab kita nak jadi orang baik. Bukan sebab kita baik yati. Kita nak jadi orang baik. Dan moga-moga Allah pandang kita sebagai orang yang baik. Ya? Dan kemudian yati, sebagai mukadimah ini, ustazah nak menyebutkan bahawa Allah menghubungkan kesabaran ini sebagai satu cabang penting dalam iman. Orang beriman pasti sabar, pasti sabar. Dan Allah mengaitkan sabar ini dalam position Islam ini sebagai kaitan dengan iman, yakin, tawakal, harap dengan Allah. Itu semua merangkumi sabar. Ya? Iman, yakin, harap dengan Allah. Kemudian Allah syukur, tawakal. Apalagi segala perkara, rahmat Allah, semuanya, bantuan Allah, semuanya berkait dengan sabar. Tidak lari pada sabar. Dan Islam meletakkan sabar ini, Allah meletakkan sabar ini seperti mana tubuh? Kepala. Sabar ini adalah kepala. Ya betul, pada satu tubuh. Seandainya tidak ada sabar, yati dan sedang pendengar, maka seolah-olah badan yang berjalan tanpa kepala, confirm dia mati. Kan confirm dia tidak bernilai. Apakah sebab pada pandangan pertama manusia nak mengenal seseorang, kita tak tengok kaki dia yati. Tengok kaki kenal tak? Kita berkenalan dengan kepala, muka, wajahnya. Maka bila satu orang tidak ada sabar, seolah badan tidak ada kepala. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini. Dan kemudian bila mana kita menyebutkan tentang satu jasad badan yang tidak ada kepala, maka kita hari ini buatlah satu timbal balas, fikirlah sama ada kita nak jadi manusia yang seperti mana, manusia tidak ada kepala, ya, tidak ada nilai di sisi Allah, atau nak tak nak pun kita kena pakaikan diri kita dengan pakaian sabar ini. Anda tak ada pilihan sebenarnya. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dan bila kata kebaikan tak pernah datang bersama-sama dengan kemaksiatan. InsyaAllah untuk sama-sama kita kongsikan lebih lagi. Sebenarnya ramai juga rakan-rakan kita dah mula bertanyakan soalan macam-macam lah, kata kalau sabar, tapi sabar tu ada sempadan ustazah macam mana? Kan? Yang itu akan kita tanyakan, dapatkan jawapannya selepas kita berhenti rehat seketika. Bagi anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, boleh terus respon di talian kita di 0362051500 ataupun di WhatsApp Kim FM di 0112900404. Tarbiyah dalam hati yang sabar akan kembali selepas ini hanya di Kim FM, pilihan utama anda. Kesetiaan terus bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Mesti start tarbiyah dengan hati yang sabar bersama dengan Ustaz Nur Laila Aniza binti Zakaria di konti Kim FM. Alhamdulillah ustazah, banyak tadi input-input telah diberikan seawal tadi, dah bunga-bunga dan rakan-rakan kita rasa macam aku cukup sabar ni, banyaklah ni Allah nak bagi insya-Allah. Tapi ada kadang-kadang tu kecundang di pertengahan ustazah. Mungkin ustazah nak sambung sedikit sebelum nak raikan soalan-soalan rakan-rakan kita yang lain.
bila kita membincangkan tentang topik sabar ini, kena faham apa itu sabar. Sabar dan syukur tidak akan berpisah. Bagaimana kita sabar, yang mana sabar itu ada sempadan. Ya, ini Ustazah jelaskan dalam siri sebelum ni, ya, tapi mungkin ada sedang pendengar kita yang tidak mengikuti bersama, jadi Ustazah ulang sedikit. Bila mana kita sebut sebagai sabar, sabar yang Ustazah sebutkan tiga tadi, yakni sabar dalam taat, sabar dalam jauhkan kemaksiatan, dan sabar dalam ujian. Bila disebutkan dalam sabar dalam ujian, inilah perkara yang selalu dan sering manusia kecundang. Yes, kita dah merasa sabar tapi akhirnya tak boleh nak kontrol juga, akhirnya kita marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Boleh marah tetapi ada had bagaimana Nabi marah. Nabi SAW bila mana dia marah, nak baginda marah, Nabi wajah Nabi bertukar jadi merah. Nabi tidak menjerit-jerit, ya, melainkan orang tersebut melontarkan kata yang keras kepada Nabi, dan Nabi ini orang yang tegas. Nabi suaranya tegas, tetapi Nabi tidak memaki hamun. Nabi tidak menggunakan perkataan lucah. Nabi tidak menggunakan perkataan kasar. Itu semua Nabi halang. Bahkan Nabi tidak menjerit-jerit di pasar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, menjerit-jerit tidak. Dan kemudian had dan kesabaran ini, had-had untuk sabar ini adalah bila mana kita membuat tindakan yang bijak. Macam saya sebut dalam siri sebelum ini, contohnya satu orang yang dipukul terus bersabar, maka itu bukan sabar, itu menzalimi diri, ya. Tetapi satu orang yang dipukul, dia tahu had sampai mana dia patut bersabar dan apakah hikmah tubuh Allah beri kepada dia, maka dia akan jaga tubuhnya sebagai tanda syukur saya sebutkan tadi. Dan kemudian dia akan menggunakan saluran yang betul untuk selamatkan dirinya. Dia perlu tegas, dia perlu ada prinsip, dia perlu berani, dia perlu muhasabah diri dia, dia perlu bertaubat banyak kepada Allah, dia perlu minta pertolongan. Dan ini dipanggil orang yang sabar. Tetapi dia tidak mencela-cela Allah. Oh, ni sebabnya aku kahwin dengan jangan sekali-kali kita kata menyesal aku kahwin dengan dia ni. Allah. Kadang-kadang kita tersebut, tapi sebenarnya perkataan menyesal kahwin dengan satu orang ini merupakan satu perkataan kita mencela takdir Allah. Jadi kalau kita rasa sepatutnya kita hentikan perkahwinan ini, lakukan sesuatu. Tapi jangan mencela takdir Allah. Kadang-kadang orang kata ada takdir ustazah dapat orang begini. Jangan salahkan takdir pula. Kerana pemilihan pertama itu Allah dah beri petunjuk sebenarnya. Selalu nak kahwin mesti ada petunjuk, Yati, ya. Allah dah buka, dah jalan. Ini perangai begini-gini. Tapi kita terima juga. Sebab kadang kita malu, macam-macam lah. Dan ada banyak sudut perbincangan ini. Tetapi apa ustazah nak pesan, sabar ini bukan sehingga kita mencela takdir, bukan sehingga kita merungut-rungut, ya Allah, kenapa aku, kenapa bukan orang lain. Jangan sekali-kali. Dan ustazah nak memberi kabar gembira sekali lagi, ya, pada wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah. Dalam surah Yunus, ya, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dhalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul Azim. Baik, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ini adalah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita, Yati. Kekasih Allah tak perlu susah hati, tak perlu sedih. Sentiasa ada pertolongan Allah, sentiasa ada bantuan daripada Allah. Bila Ustazah bacakan ayat ini, anak Ustazah tanya, ibu, takkan orang yang soleh, orang yang baik ni tak payah sedih? Ada perasaan takkan, ke? Tak ada ke? Takkanlah dia tak sedih apa-apa. Jadi Ustazah kata tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, kalau dia bersedih sekalipun, pasti kita akan bersedih dalam hidup. Tetapi dia tidak melampau-lampau kesedihannya. Tak terbawa-bawa. Tidak terbawa-bawa. Dia meyakini ada khabar gembira di sebalik kesedihan itu. Dia meyakini janji Allah itu benar.
dia tidak takut untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan, kalau aku mati nanti Allah buat macam mana dekat aku. Ini orang yang tak bersedia. Kita sentiasa dalam keadaan bersangka baik. Allah ciptakan kita, pasti dikembalikan dalam keadaan yang baik. Kalau kita jaga diri kita kerana Allah, takkan Allah nak zalim pada kita. Takkan yati, ya. Dan kemudian apa disebutkan dalam surah Yunus ini juga disebutkan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita. Siapa wali Allah ini? Iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Awal-awal Allah dah itiraf kekasih Allah. Jadi anak Ustaz tanya lagi, ibu, wali-wali ni apa? Cakap kekasih Allah seperti dia, sebab dia selalu sebut dekat Ustazah, ibu kakak cinta dekat ibu. Ustazah sebut macam tu, ibu jom kita bercinta. Jadi Ustazah kata wali-wali Allah ini seperti mana orang-orang yang mencintai Allah dan Allah cinta pada dia. Macam anak ibu bercinta dengan ibu lah. Oh, boleh bercinta dengan Allah. Ya, betul. Hubungan itu nak ceritakan Yati terlalu akrab dengan Allah. Cuma kadang-kadang kita bezakan, jauhkan, letakkan gap. Seolah-olah Allah itu jauh. Allah tak dengar apa kita minta. Allah tak dengar bicara kita. Sedangkan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Lalu mengapa Allah dah itiraf dah ada kekasih-kekasih Allah? Ya Allah mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan apa Allah janjikan? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah bagi cop sekali lagi hati. Apa copnya? Dan tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Tak ada perubahan dah. Allah janji macam tu, janji macam tu lah. Allah akan bagi khabar gembira dunia dan akhirat. Dan demikian itulah kejayaan yang besar. Jadi ini antaranya bagi orang-orang yang bersabar, Yati. Kita harap kita jadi orang yang sangat sabar. Ya. Saya teringat sebuah kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang wanita salihah yang dia kematian suami. Yang mana pada ketika kematian suami, suaminya sangat-sangat baik hati. Dia sedang pendengar, sangat baik, sangat salih, orang yang baik. Maka bila dia kehilangan suaminya, maka dia kata, ya Allah, tak ada dah ganti yang lebih baik yang Allah boleh gantikan sebaik suaminya. Tak ada dah, terlalu baik hati. Tapi dia teringat ucapan Nabi. Nabi ada ajarkan doa pada suaminya dan juga pada dia. Doanya bunyi begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa maksud doa ini? Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantikanlah padaku yang lebih baik. Janji Nabi, barang siapa membaca doa ini, Allah pasti dan pasti beri pahala berlipat-lipat kali ganda atas sabarnya. Dan Allah pasti gantikan segala keburukan itu dengan kebaikan. Maka ditakdirkan Allah, bila mana Ummu Salamah membaca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ditakdirkan Allah, Nabi SAW masuk Minang. Masya Allah. Masuk Minang wanita ini dan jadi isteri Nabi SAW. Ya Allah. Jadi benarkah tak ada laki yang sebaik ataupun lebih baik daripada suami wanita ini? Tidak. Memang Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada suami sebelum ini. Ini janji Allah. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa atas ujian Allah. Yakin, apa juga musibah, ia bukan tentang jodoh ke apa, apa saja musibah, kena je musibah, terus baca doa ini. Hafal doa ini, baca. Dan cara bacaan dia hati seperti mana zikir harian. Zikir jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekejap lagi baca lagi. Setiap kali ada musibah ataupun setiap kali hatta tangan kita terkena luka sikit je pun baca. Apa saja musibah kecil maupun besar, sebab segala sesuatu itu Allah nilai. Segala sesuatu itu menunjukkan kesabaran kita. Satu orang yang dia tidak sabar hati dan sedang pendengar, dia terkena luka sikit pun dia boleh maki dah. Betul tak? Dia kena luka sikit dah pun dia marah anak-anak dia menjerit, ini sebab ni. Dia akan macam-macam lah. Dia semua perkataan keluar. Itu tidak ada sabar. Kan, jadi walaupun perkara kecil kita kaitkan dengan Allah. Dan bila kita tengok darah dekat jari kita pun, kita kata, ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah.
dengan jari yang kau kurniakan kepada aku ini, dengan sakit ini aku dapat juga masak, dapat sediakan hidangan untuk keluarga segala puji bagi Allah. Ya Allah, jadikanlah tangan aku, tubuh badan aku ini selamat daripada azab api neraka. Satu peristiwa, tapi kaitnya sampai kehidupan akhirat. Ini orang yang mengaitkan segala hidup dia dengan hubungan dengan Allah. Ya. Dan kemudian saya nak bawakan sebuah cerita tentang Abu Qilabah. Abu Qilabah ini seorang sahabat Nabi Yati, ya, dan sedang pendengar, tapi jarang diperdengarkan kisahnya. Tapi dia ada kisah yang unik. Abu Qilabah ini, apa kisah yang unik? Dia ini ada sebuah kisah berkaitan tentang sabar, ya. Abu Qilabah ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan orang jarang tahu namanya, tapi kisah ini sangat unik. Satu hari ada seorang musafir, satu orang laki-laki dari satu kota ke satu kota. Laki ini musafir dari satu kota ke satu kota, sampailah ke sebuah padang pasir yang luas, padang pasir tersebut. Dan laki-laki tersebut berhenti sebab ada kemah dekat situ. Dia nampak ada kemah, dia berhenti. Dan dekat padang pasir itu, dia kehabisan bekalan. Tak ada air minuman, tak ada makanan, sebab jauh sangat dia musafir. Maka dia berharap bila dia sampai pada kemah tersebut, mungkin ada sedikit minuman dan makanan untuk lapik perut dia, ya. Tetapi bila mana dia turun daripada kudanya itu, dia sampai di dia sampai di kemah tersebut, dia buka kemah tersebut, dia bagi salam, dia turun, dia masuk dalam kemah itu. Lihatnya dalam kemah itu tidak ada apa-apa, Yati. Kosong. Makanan tak ada, minuman tak ada, Masya Allah. Kecewanya hanya Tuhan yang tahu, kan. Si musafir ini, laki-laki ini, rasa Allah tak ada apa. Tak ada air, tak ada minuman, tak ada makanan. Tetapi di dalam kemah itu ada satu orang lelaki yang sedang terbaring, Yati. Dia terbaring tapi tangannya itu lumpuh. Tangannya kudung. Tangannya kudung, putus. Tak ada tangan. Juga tidak ada kaki. Dia tidak ada, tak putus tangannya, putus kakinya. Dia ni lumpuh. Dan juga matanya buta. Allah Rabbi. Lalu laki ini, si musafir ini, bila melihat keadaan tersebut, bagaimana boleh ada satu orang yang buta matanya, tangannya putus, kakinya putus, lumpuh, terbaring di sini seorang diri, tidak ada air, tidak ada minuman, tak ada makanan. Jadi dia bagi salam pada laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut oleh laki-laki ini sebab dia dengar, kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia tanya, lepas dia bagi salam, dia tanya, laki-laki musafir ini berkata, saya mendekati laki-laki tua ini dan bertanya, siapa anda? Apa cerita anda? Sampailah anda berada di sini keseorangan, tidak ada makan, tidak ada minuman. Lalu berkatalah laki-laki yang lumpuh ini, yang buta ni, dia kata, kamu siapa? Dia tanya balik. Dia kata, saya musafir. Saya datang ke sini, saya lalu kawasan ini, saya tidak ada makanan, saya tidak ada minuman. Tapi saya terjumpa dengan kamu. Maka laki-laki ini kata, aku salah seorang daripada hamba Allah. Dia jawab macam tu, aku salah seorang daripada hamba Allah. Jadi dia kata, sekarang ni saya nak perlukan makanan, kebetulan saya sampai kat sini. Jadi dia pandang orang tua ni, orang tua ni pandang dia. Memang orang tua ni tak boleh nak bagi makanan lah, kan? Sebab dia tak ada makanan, tak ada minuman semua. Tapi apa orang tua ni kata? Orang tua ni kata, alhamdulillah, atas segala nikmat Allah berikan kepada aku. Jadi si musafir ini terkejut, ya Allah. Dah lah tak ada makan, tak ada minum, dah lah buta, dah lah lumpuh. Tangan tak ada, kaki tak boleh bergerak, seorang diri dalam kemah di padang pasir. Tapi dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmat ke atas diriku. Dan laki-laki ini kata, kamu kata macam tu? Apa maksud kamu? Kenapa kamu kata macam tu? Kamu keseorangan, kamu tak ada makan, kamu tak ada minum, kamu buta, kamu lumpuh. Kenapa kata macam tu? Seolah-olah sedemikian. Tapi laki-laki ini kata, diamlah wahai anak muda. Dia suruh diam. Diamlah wahai anak muda. Bila disebut Kayati, wahai, bila ada perkataan wahai ni adalah panggilan kasih sayang. Dia bukan marah tapi kasih sayang. Diamlah wahai anak muda. Lepas tu dia kata, kamu tidak tahu apa-apa pun tentang nikmat yang Allah beri kepada aku. Lalu musafir ditanya, wahai tuan, apa yang menyebabkan tuan begitu bersyukur?
Aku tidak nampak apa-apa pun, tapi kenapa Tuhan begitu bersyukur? Lalu jawab lelaki ini, diamlah wahai anak muda, kamu tidak tahu kalau sebenarnya nikmat Allah itu sangat besar pada saya. Saya boleh mengucapkan kalimat ini pun sudah menutupi semua kekurangan saya. Masya Allah. Dia boleh cakap pun dah boleh tutup buta dia ke, lumpur dia ke, apa saja. Dan semua nikmat daripada Allah itu, wahai anak muda, tidak terhitung. Lalu terkejutlah musafir ni lagi. Allah, kenapa dia boleh cakap macam ni? Kan? Jadi musafir ni kata, aku kagum benar dengan orang ini. Lepas tu dia kata lagi pada orang tua ni, wahai Tuan, apa yang boleh saya bantu? Dia pula nak bantu sebab orang tua ni seorang diri kan? Wahai Tuan, apa yang boleh saya bantu? Maka jawab laki-laki tua ini, baiklah, saya ada seorang anak. Anak inilah, anak laki-laki saya ini, dia selalu datang merawati saya. Dialah juga yang beri saya makan, dialah juga yang beri saya minum. Tapi sejak hari ini, sudah 3 hari dia tidak balik. Cubalah kamu keluar daripada kemah ini, carilah di luar-luar kemah, kalau-kalau kamu terjumpa dengan dia. Kamu tahu, dekat kemah ini, dekat kawasan padang pasir ini, tak ada orang lain dah, melainkan saya dan dia sahaja. Kami sahaja dekat sini. Jadi kalau kamu jumpa siapa-siapa, itulah anak saya. Minta dia balik pada saya. Lalu laki ini pun keluar daripada kemah. Dia pun meninjau-ninjau di luar kemah. Jauh sedikit pada kemah itu, dia nampak satu jasad yati, sedang pendengar, yang sedang dibaham oleh singa. Dagingnya sedang diracik-racik oleh singa. Padang pasir ni macam-macam binatang ada. Jadi racik-racik oleh singa, tengah maham, tengah mengoyak-ngoyak daging ni, dan dia yakin inilah anak laki-laki tersebut. Sekarang ni macam mana nak balik ke kemah itu, nak ceritakan pada orang yang tua tadi bahawa anaknya dah mati. Dan kena tunggu 3 hari. Dah tunggu 3 hari. Dahlah dalam kemah tu tak ada makan. Kita boleh fikir balik semula dengan butanya, bagaimana nak bawa. Gantung memang pada anak hanya itu. Hanya pada anak ini, bagaimana dia nak bawakan sebuah kisah mengatakan bahawa anak kamu mati dibaham oleh singa. Maka tak ada siapa nak tolong kamu lagi di sini. Maka dia pun berfikir dan akhirnya dia pulang, berjumpa kembali dengan orang tua itu, masuk dalam kemah tersebut, dan dia kata begini pada orang tua ni, wahai Tuan, pernah kamu dengar kisah Nabi Ayub? Dia tanya, dia permulaan ni, wahai Tuan, pernah kamu dengar kisah Nabi Ayub? Selaki-laki ni kata, ya, aku pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Lepas tu dia kata, baiklah, kalau kamu pernah dengar kisah Nabi Ayub, cuba kamu ceritakan sedikit kepada saya tentang kisah Nabi Ayub. Saya mahu tahu tentang kisah Nabi Ayub. Maka laki-laki ni kata, Ayub alaihissalam, dengan kekaguman lah. Dia kata, Ayub alaihissalam, satu hamba Allah yang Allah cuba dia, Allah uji dia 20 tahun dengan penyakit. Satu hamba Allah yang Allah uji dia dengan 12 orang anak laki-laki, semuanya mati. Satu hamba Allah yang Allah ujinya dengan kesakitan dan dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dan Allah ujinya dengan kemiskinan 20 tahun ditinggalkan oleh kaumnya. Tapi dialah satu hamba Allah yang tidak terhitung kesabarannya, yang tidak boleh dilawan kesabarannya. Ayub alaihissalam. Dia mengagumi. Lalu kata laki-laki ini, musafir ini, wahai Tuan, aku berharap kau mendapat sedikit daripada kesabaran seperti mana Ayub alaihissalam. Aku berharap apabila aku bercerita kepada engkau, engkau mendapat kesabaran ini. Maka orang tua ini tenang dan cuba mendengar. Maka dia kata, wahai Tuan, saya telah keluar ke kemah, tak luar daripada kemah, dan berjumpa dan saya nampak satu jenazah laki-laki, dan saya yakin itu anak laki-laki kamu, dan dia telah pun mati Tuan, dan dia dibaham oleh singa. Tidak ada lagi anak-anak laki bagi kamu. Sedangkan Ayub alaihissalam, anak lakinya 12 orang mati tetap sabar. Tapi kamu hanya ada anak satu je. Dan satu ni pun dah tak ada dah untuk kamu. Lalu laki-laki ini fikir bahawa dia akan tengok orang tua ni menangis lah. Kan anak laki dah tak ada hati. Tetapi rupa-rupanya seraya seterus dia mendengar tersebut, dia senyum. Senyum sesenyum-senyumnya hati. Lagi pelik lah orang lelaki ni, musafir. Ya Allah, kenapa dia senyum? Ya, anak lelaki dia tak ada. Siapa nak tolong dia? Tapi dia masih senyum. Dan dia kata apa? Lepas tu dia kata, wahai Tuan, kenapa kamu senyum? Lalu dia kata, alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke syurga.
Segala puji bagi Allah yang telah membuatkan anak saya mendahului saya ke syurga. Semua benda orang, untuk orang yang sabar ni hati dan sindang pendengar, semua benda baik. Dalam hidup tidak ada benda yang buruk dari Allah, semua benda baik. Benda yang buruk itu pun diubah menjadi baik, didoa menjadi baik. Lalu bila dengar musafir ini kata, ya Allah, dia ni kata segala puji bagi Allah pula. Dan bagaimana kamu boleh kata, bagaimana kamu boleh yakin dia akan mendahului kamu ke syurga? Maka apa kata orang tua ini? Anak saya sangat bakti pada saya. Apa yang saya belajar, apa yang saya faham dalam agama saya yang jelas, yang saya pegang pada anak, pada agama yang jelas ini, kalau anak yang soleh, dia solat, dia jaga ibadahnya kepada Allah, dia bakti kepada orang tuanya, dia akan masuk syurga. Tuan, anak saya begitu, saya yakin dia masuk syurga. Saya yakin dia masuk syurga. Ini ucapan daripada seorang ayah yang soleh. Dan tiba-tiba seraya selepas itu Yati, orang tua ini tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia meninggal dunia. Masya-Allah. Seraya waktu itu dan semudah itu Allah ambil dia. Kerana selepas tak ada siapa nak jaga dia, tapi Allah sebaik-baik penjaga. Habis dah ujian dia dekat dunia, kan? Lalu dia meninggal dunia dan musafir ni ya berkata, ya Allah, aku kehabisan bekal, aku tak ada makanan pun, aku tak ada minuman pun. Dekat tengah padang pasir ni aku berjumpa pula dengan orang ini, dan orang ini pula mati. Apa aku nak buat ni, ya Allah? Perlu uruskan. Apa dia nak buat sekarang ni? Lalu dia kata, wahai Allah, tolong datangkan bantuan. Tolong datangkan bantuan bagi ada orang boleh bantu aku. Utuskan siapa-siapa, Allah. Dia sambil berjalan keluar daripada kemah, dia mencari. Dan berdoa-berdoa, tiba-tiba dia nampak 4 orang lelaki sedang berkuda. Dan gaya-gayanya Yati dan sedang pendengar seperti kuda yang orang kerajaan. Yang kemas, rapi, berkuda pantas, ya. Lalu dia menjerit. Dan dia berharap jeritannya itu didengari. Dia kata, wahai si fulan, berhenti, wahai si fulan, berhenti, berhenti. Dengan hikmah daripada Allah, maka mereka mendengar ucapannya, jeritannya, dan berhenti. Mendatangi kemah tersebut, masuk, tanya dia apa keperluan dia, kenapa panggil kami, kenapa ada dekat sini. Maka dia kata apa, wahai tuan, di dalam kemah ini ada satu orang yang dia telah meninggal dunia. Dia ada anak laki-laki, anak dia pun meninggal dunia dekat luar, dan ada singa makan anaknya. Tapi dalam kemah ni ada satu orang tua, dia lumpuh, dia tak ada mata, buta, dan dia dah meninggal dunia. Ha? Betul ke dalam kemah ni? Dia semua pun masuk. Kemudian mana orang tu? Ni saya dah tutup dah dengan kain, kan? Lalu bila mereka buka saja kain tersebut, menangislah mereka semua ini. 4 lelaki tadi menangis dan mencium jasad lelaki ini. Semua pakat cium. Lagi pelik si musafir ni, Yati. Lagi dia tak faham apa sebenarnya. Pening-pening dia. Tak faham. Jadi, dia cium. Menangis. Lepas tu dia kata, wahai tuan, kenapa kamu mencium jenazah ini? Apa sebenarnya ini? Siapa sebenarnya dia? Maka mereka yang 4 orang ni tanya, kamu tak kenal ke dia? Tidak, aku tak kenal dia. Maka disebutkan pada lelaki yang 4 orang ini dengan tangisan, dengan sedihnya. Dia kata apa? Kau tak kenalkah ini Abu Qilabah? Abu Qilabah Al-Jarmi. Abu Qilabah Al-Jarmi ini satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup sehingga hari ini. Tak ada dah sahabat lain. Ini sahaja Abu Qilabah Al-Jarmi. Dan kenapa dia berada di sini? Kerana kami dah lama cari dia, tapi raja nak minta dia jadi hakim dan dia tak nak jadi hakim. Maka dia bawa diri duduk di padang pasir sehingga kan orang tidak dapat bertemu dengannya. Punya nak jaga diri dia daripada dikenali, daripada dia membuat salah dalam hukuman dan sebagainya. Maka dia sanggup bersembunyi di tempat sebegini. Kamu tahu tak, Abu Qilabah ini satu orang yang sangat soleh dan doanya sangat mustajab. Allahu Akbar, Yati. Dan apa yang kita nak belajar ini, bila laki ni dengar macam ni, dia kata apa? Segala puji bagi Allah, bagi aku bertemu dengan satu-satunya sahabat Nabi ini. Segala puji bagi Allah, bagi aku dapat belajar daripada sifat mulia dan sabarnya sahabat Nabi ini. Dia pulang dalam keadaan, dia meneruskan musafirnya itu, Yati, dalam keadaan benar-benar berasa syukur kepada Allah bahawa dia mempelajari sifat sabar ini daripada sahabat Nabi sendiri. Begitu akhlaknya, tuan-tuan. Jadi kalau hari ini sedang pendengar ustazah dan kita semua disebut tentang ujian Allah, bagaimana untuk sabar? Yang pertama adalah betul-betul meyakini segalanya baik daripada Allah. Segalanya apa yang Allah beri pada kita baik. Tak ada mata baik, tak ada tangan baik, tidak ada kaki baik.
jasad yang bagaimana cacat pun baik kerana ia datang daripada Allah. Pasti ada satu kebaikan pada diri kita. Satu orang yang cacat seluruh badannya, ya, dia cuma ada kaki contohnya, ataupun dia cuma ada lidah. Daripada lidah dia, dia boleh melukis pun hati. Dia boleh genggam dengan gigi dia tu, dia boleh menggenggam untuk melukis. Segala puji bagi Allah. Nampak tak? Dan Allah tidak pernah menzalimi orang-orang yang soleh. Dekat dunia yati, kita hanyalah jasad. Bila kita masuk dalam kubur, jasad itu cacat ke apa semua, maka bila di hadapan Allah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna semula. Sempurna. Dan yang paling sempurna adalah takwa itu sendiri. Jadi hari ini kalau kita mengeluh, ya, mata kita buta, ya, kita mengeluh telinga kita tidak mendengar, kita mengeluh tangan tidak ada, orang yang kencing manis mungkin kaki telah dipotong, lumpuh, hari-hari hidup kita dalam keluhan-keluhan-keluhan, bagaimana kita nak bertemu Allah dalam keadaan dan kita redha nak bertemu Allah, kita sayang Allah? Tidak, kita akan bertemu Allah dalam keadaan kita tak nak pun bertemu Allah, tapi terpaksa bertemu. Allah kata, aku redha pada orang bertemu aku yang dia redha juga nak bertemu aku, sama-sama mencintai. Jadi alangkah baiknya kalau hari ini kita menukar perkataan kita, permulaannya menukar perkataan dengan ucapan alhamdulillah semua benda baik. Kenapa jadi macam ni? Alhamdulillah semua benda baik. Kadang-kadang kita merungut, Allah lama dah kaki ni sakit, tak tahu nak buat macam mana, tak boleh pakai dah kaki ni, tak boleh pakai. Betul, biasa jumpa ayat-ayat macam tu, teruk dah kaki makcik ni, memang tak boleh dah, buat apa pun tak boleh dah. Jadi perkataan-perkataan ini sebenarnya kita sedang komplain kepada Allah. Alangkah baiknya bila mana dalam keadaan satu orang yang sakit, tapi bila orang tanya tentang keadaannya, tetap disebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah sayanglah ni, semuanya Allah buat Allah sayang. Anak ni nakal, ya Allah teruk ni, dia lari sayang-sayang sini, alhamdulillah anak yang baik ni, didik dia dengan sempurna. Dalam maksud yang sama, perkataan yang baik, usaha perlu berterusan. Itu yang paling utama. Bukan saja usaha ala kadar, kemudian perkataan pula, perkataan-perkataan yang mencela. Ya, ada satu orang ni, Ustazah terkejut hati suatu hari, Ustazah lepas habis training, lepas buat training ni, tiba-tiba datang, adalah orang datang bercerita masalah. Kemudian datang satu orang laki, pakcik, duduk dekat betul-betul tepi kerusi Ustazah, menangis-menangis-menangisnya. Ustazah pun, ya Allah, nak buat macam mana dekat pakcik ni? Yang menangis-menangis-menangis, Ustazah, saya banyak dosa, Ustazah, Allah ampunkan saya, tak, Ustazah, saya tak sabar, Ustazah, saya pukul isteri saya, Ustazah, saya curang dengan isteri saya, Ustazah, saya khianat dengan dia banyak kali dah, Ustazah, tolong saya. Saya kata, khabar gembira untuk pakcik. Orang yang sabar atas ujian Allah, orang yang mahu bertaubat, orang yang kembali memperbaiki diri, insya-Allah Allah akan bukakan jalan untuknya. Walaupun dosa pakcik selautan langit, sepenuh langit, sepenuh bumi, Allah pasti mengampunkan pakcik dengan rahmat Allah. Pakcik taubat, pakcik minta maaf dengan isteri pakcik, pakcik ubah balik jalan hidup. Boleh ke saya ustazah? Boleh ke? Boleh. Pakcik boleh. Allah akan datangkan pertolongan pada orang yang tetap sabar dalam ketaatannya. Dia sabar sakit. Kalau orang yang biasa dah buat maksiat ni, dia tak buat maksiat macam dia ambil dadah, Yati. Dia kena buat. Dia kena buat maksiat. Jadi bila tak buat tu, hidup dia tak boleh, tak boleh. Tapi sebenarnya itu yang dia kena lawan. Sabar untuk sabar meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Mujahadah. Bagaimana Ustazah nak mulakan? Azam. Azam. Setiap hari azam. Ada orang tersayang yang ingatkan kita. Bagi tahu pada orang tersayang, saya nak berubah mulai hari ini. Bantu saya. Tulis. Tulis. Ya Allah, tolong bantu aku. Ya Allah, tulis. Setiap hari azam. Dan buat. Jauhkan diri pada orang yang bawa maksiat. Kawan-kawan kita tu semua tinggal. Waktu kita susah, tak ada orang nak tolong kita, Yati. Waktu kita senang, semua orang datang pada kita. Tapi susah, tidak ada orang nak tolong kita. Jadi, jauhkan pada kawan-kawan yang tidak bawa kepada syurga, tapi kawan-kawan bawa neraka ni, jauhkan. Sebab di akhirat kelak akan jadi timbangan. Kawan yang baik akan jadi timbangan pemberat kita masuk sama-sama syurga. Dia akan bagi tahu, ni lah ni sama-sama saksi, aku pergi gini-gini-gini dengan dia. Ya Allah, tolong masukkan sama-sama kami dalam syurga. Semua. Seorang masuk, semua kena tarik. Segala macam Allah. Allah, ya. Kita kena cari kawan. Betul, cari kawan yang betul. Hijrah tempat yang macam tu. Tapi satu kawan yang memang dia lah kaki adu domba, dia lah kaki bawa pada maksiat, dia lah kaki yang benda-benda jahat ni, tak apa aku belanja semua. Geng-geng gini-gini semua-semua, tapi benda yang jahat, maka dia pun nanti akan jadi saksi, kenapa aku seorang masuk neraka, ya Allah. Dia buat juga. Dia pun buat juga, ya Allah. Tarik. Ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang betul. Dan bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yati, tentang orang-orang sebegini. Allah kata dalam Al-Quran, bila mana Allah datangkan kesusahan pada satu orang, datangkan kesusahan atas sebab
perangai dia sendiri, pilihan dia sendiri, maka tak akan ada satu penolong pun pada dia. Tak ada satu penolong pada dia melainkan Allah saja boleh tolong dia. Minta tolong banyak dengan Allah. Saya nak tanya diri saya dan kita semua sedang pendengar, berapa banyak kali kita minta tolong dengan Allah? Berapa banyak kali kita menangis, merayu, meminta hanya kepada Allah? Jarang sangat. Lalu bagaimana kita nak dapat sabar ini? Tak dapat ya. Dan satu lagi, Allah kata orang ini yang kufur nikmat Allah, dia akan dibangkitkan daripada kubur nanti, tapi dia masih lagi berkira-kira, betul ke ya Allah, nanti jasad-jasad kami, tulang belulang kami yang dah hancur ni nanti, betul ke akan dikembalikan, boleh hidup sempurna balik, ya ke ya Allah? Dekat dunia dia meragu-ragui, yang dekat akhirat nanti dia akan dibangkitkan semula. Ini orang yang dapat azab pedih daripada Allah. Kalau kita sentiasa yati usazah dan kita semua duduk dalam keadaan kita yakin kita akan kembali kepada Allah, kita takut nak buat jahat, kita takut nak zalim orang, kita takut nak berhutang tak bayar, kita takut nak buka aurat, takut nak tinggal solat habis satu waktu, takut. Betul. Ya, sebab kita kembali kepada Allah. InsyaAllah. MasyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah untuk jentikan dan juga pesan-pesan kita. Ingat bahawa ujian itu tanda sayang Allah. Dengan ujian itu akan melahirkan sabar, yang mana itu akan jadi ikatan yang sangat kuat untuk kita terus berpegang pada tali Allah. InsyaAllah. Ustazah sampai ke hujung dah Ustazah. Ghalik. MasyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Sampai kita bertemu lagi minggu depan InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.